nika bab alarang anwas fi mahasinil mar'ati li rajulin dari anyi pate banyak-banyak kapakus nareng bini li rajulin ikan di situ reng nake retin kayak bengkong bibir apa benda yang semacam nikah larangan dari ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek kebiasa ku leban panjang akan terpada laki yang benda semak akan termasalah ngak nikah. Illa ay yuhtaj ila dhalika li ghardin syar'iyyin ka nikahiha wa nahwihi. Angin ko tu eka puto apa napa isa wasfur yahtaj puto orang ila dhalika daga ka isa eki wasfu mahasin mar'ah li ghardin syar'iyyin karena tujuan sebab syarat ka nikahiha akati angabin mar'ah wa nahwi ban seumpamana nikah seumpamana nikah ka dia tu ki malaya ana malaya ka tadi budak terkata ga ku eka polo. Larangan dari ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana pemirsa ka di otak ning oleh tak isa perkara secupa. La tubashiril mar'atul mar'ata fatasifa li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. La tubashiril mar'atul mar'ata cak atau mokole langsung. Watang setting. Almaratu besar yang bini almarat tidak kareng bini lain. Fatasifah maka sebabnya seni fatir yang bini tidak kareng bini di zaujiha ikan dilakukan. Orang pun orang bini jual Allah sekali. Sumpah mana nikah larangan. Karena tidak akan ada besar rojul atau zauj yang dulu panikah ngolat di zauj ilaiha tidak kareng bini. Muttafaqun alaihi. Ini kebanyak terjadi laki pada laki cerita masalah benda yang semacam reng bini terkadang aneh reng laki juga sangat itu jadi reng laki saya cerita ke reng bini tentang kebebasan reng laki lain anak apa otak ini kan setan gak dintuh ketika anggoda ini saya paling kuat saya benar yang iotek orang gak dintuh mikir coba malah harap saya benar itu perkara tak pernah tergambar dalam otak. Maka di antara cara na orang yang coraki orang lain generasi malah itu disebut perosak otak. Ese apa? Ese pacare, ese manco, ese jalan dong dan sebagainya. Tapi saya kan dekat itu letak buang bu dari pacare. Sekak itu cukup ketika otak kan itu ese ilmu lo seneng. Pan bodoh orang akan debab ilmu seneng nyampung. Nafsu sekak itu roh kula panjenengan sekak itu. Dawuh Rasulullah SAW, al arwahu junudun min junudillahil mujannad. Roh ka dintah termasuk dari tentara ajunan Allah. Sedak pada roh ka dintah pan ketemu langsung andi ikatan. Rasa cek semar. Rasa nyambung, rasa akor, rasa anu benar semar. Roh na pada.